Halo guys, ketemu lagi di channel kita di Hobi Santai guys. Oke, kali ini kita main gameplay together ya. Kita mau memainkan permainan Battle Royale guys. Oke, jadi tidak perlu lama-lama, kita langsung masuk ke Battle Royale ya guys ya. Kita sudah pakai rambutnya super saya guys. Mudah-mudahan kita bisa menang dalam Battle Royale ini ya. Oke, kita akan coba guys. Karena kita jarang main Battle Royale, kita kurang paham ya. Sebenarnya kurang paham sih guys, gimana cara mainnya. Ya, pengen coba-coba dulu ya guys ya. Kita akan coba mainkan ya. Jadi menang kalah tidak masalah, kita akan mencoba untuk memainkannya saja guys. Kita coba belajar ya. Sama-sama kita belajar guys. Sama-sama kita mainkan permainan ini. Yang penting kita seru-seruan guys, oke? Sekarang sudah 8 orang. Oke, pas. Kita langsung mulai guys. Oke, kita sudah masuk di tempat adu tembaknya ya, Battle Royale-nya. Oke. Pertama-tama masuk ke dalam rumput ya guys ya. Sembunyi lalu ambil. Wah, kita ditembak. Belum-belum udah awal-awal udah kena tembak guys. Oke, gimana cara tembaknya ini? Ini senjata sudah diambil ya. Kita tembak. Oh, arahkan ternyata guys. Kita arahkan ya. Ini kita pakai senjata apa sih? Sniper ya. Jarak jauh guys. Oke, tapi tembakannya satu-satu ya keluarnya ya. Gimana cara melepaskannya ya? Kok mereka pandai sekali nembaknya guys. Tembakannya selalu kena gitu ya. Tapi tembakan kita kenapa meleset terus guys? Oke, jangkauan tembaknya kita salah ya guys, nggak cocok. Oke, darahnya tinggal tipis guys, ya ampun, tinggal 140 ya. Satu kali kena tembak orang bisa hilang kita guys. Jadi bagaimana ini guys? Aduh, ini oke, kita lihat di sini ruangan tempatnya makin mengecil ya guys ya, makin sempit guys. Oke, kita coba menghindar dari mereka guys. Itu ada untuk ngisi darah guys. Oke, kita ambil guys. Medkit ya, itu medkit guys. Kita ambil medkitnya, lumayan guys, dapat 100 ya. Kita sekarang mau kemana guys? Kita ambil ini apa nih? Tambah satu energi guys. Oke, tambah satu energi. Wah, ini enak guys senjatanya. Oh, belum apa-apa ya, kita kena tembak guys, ya ampun. Kita lagi tembak orang lain dan kita juga lagi ditembak dari belakang guys, ya sudahlah, kalah ya, kena kroyok guys. Oke, kita coba lagi guys. Ini percobaan kedua guys. Jangan menyerah ya. Gak masalah guys. Kita mainnya penting seru-seruan ya. Senang-senang aja guys mainnya. Santai-santai aja. Oke, kita keluar dulu guys. Kita lihat apakah ada teman yang bisa kita ajak main ya guys ya. Oke, teman yang kenal-kenal belum ada guys ya. Belum ada yang bisa diajak nih kayaknya. Oke lah, lanjut. Kita lompat lagi guys. Kita lanjutkan saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah 8 lagi ya. Sudah mulai 8. Oke. Dia akan mulai, guys. Kalau sudah terkumpul 8 orang, langsung mulai Battle Royale-nya ya. Nah, sekarang kita bagaimana, guys? Apakah kita sembunyi dulu sambil tunggu ya? Ini waktunya sampai dimulai. Oke, gameplay, guys. Ini senjata apa, guys? Apa? Oh, iya. Kena tembak kita, guys. Belum apa-apa, udah tembak. Baru ambil senjata. Oke, itu sepertinya itu shotgun ya guys ya. Ini tembakan yang tadi kita pakai kan guys, ini tembak terus ya. Oh, pertembakan satu biji pelurunya kena 20 guys, lalu tembakannya kenceng ya, bagus ya. Cuma kita bisa 33. Oke, ini beda lagi senjatanya apa ini guys. Ini 35 pelurunya guys. Wah, banyak juga pelurunya ya. Ini jarak dekat atau jarak jauh sih, nggak paham guys. Yang pasti tadi yang pertama kali kita pakai itu sniper tuh jarak jauh ya. Wah, kita tembak terus guys, dia langsung kabur guys. Peluru kita tinggal 20 ya. Oke, kita tembak yang ini. Nah, tembak dia, kabur dia guys. Tembak terus guys. Oke, berhasil, kita ditembak sama 4 orang guys di tengah-tengah ya. Habis kita guys, kita banyak sekali nembakin kita ya. Kita nembak satu melekat tembak semua guys. Oke, ternyata mereka berteman guys. Wajar ya, wajar mereka saling melindungi guys. Ternyata mereka party guys. Party. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan coba lagi yang ketiga kali ya. Oke, ketiga kali ya, benar ya guys ya. Ketiga kali, oke, kita akan mulai guys. Ini asik, dia terbang ya guys ya. Dia lompat dari pesawat di atas guys. Itu kita kalau mau masuk ke Battle Royale itu di tempat plaza ya, itu ada si mata satu guys. Mata satu ya, itu bosnya si Hawkeye ya, siapa namanya guys, lupa saya. Oh ya, namanya Nick Fury ya guys ya, Nick Fury di filmnya Marvel ya.
Oke, ada Nick Fury. Nah, itu kita naik ke pesawatnya sepertinya, guys. Lalu kita lompat ya, kita lompat dari pesawatnya, baru kita bisa masuk ke Battle Royale, guys. Oke, sekarang, oke, pas sudah 8 orang, guys. Kita akan mulai sebentar lagi. Oke, mulai. Sekarang kita akan adu tembak lagi, guys. Mudah-mudahan kali ini kita bisa menang ya. Ini percobaan ketiga, guys. Oke, ini apa? Dapat energi, guys. Oke, kita dapat shotgun sepertinya, guys. Ya, ini shotgun ya. Kita ganti yang tadi, asik, guys. Ini ya 35 pelurunya, guys. Oke, kita dikejar sama dia ya. Apa kita? Oh, dia kena tembak orang, guys. Oke, kita ke belakang, kita tembakin orangnya, guys. Kita mau coba cara seperti tadi ya. Ternyata dia kabur langsung, guys. Pintar ya. Hebat dia mainnya, guys. Kadang keren ya lihat orang yang mainnya lincah seperti itu, ya, guys ya. Pengen sih coba kan lincah seperti itu. Oke, kita tembak lagi, guys. Oke, tembak-tembak kabur dia, guys. Dia kabur ke sini ya. Wah, dia ambil sniper ya, guys ya. Peluru sniper, tapi kita jarak dekat. Kita tembak terus. Oke, berhasil mengalahkan satu orang, guys. Sisa dua pemain, berarti sisa saya dengan dia, guys. Wah, tembakannya jauh, guys. Dia pakai senjata apa itu? Senjata sniper ya. Tembakannya kenapa tembaknya kena terus, guys? Aduh, kita tembak juga. Kita tembak, kita balas, guys. Kita balas dia. Kita balas. Oke, sedikit lagi, guys. Ya, kita salah di awal ya, guys ya. Karena kita kena tembak malah lari ya, guys ya. Harusnya kita langsung tempelin dia, deketin dia. Soalnya kita senjatanya ternyata jarak dekat, guys. Dia tembakan jarak jauh. Semakin kita menjaga jarak dengan dia, dia semakin diuntungkan ya. Oke, kalau kita ketemu lagi dengan musuh yang bawa senjata tembak jauh, guys, kita tempelin aja ya. Kita kejar, guys. Kalau senjata kita jarak dekat, kita kejar ya. Oke, ini percobaan ke berapa sih, guys? Nggak hitung, ini keempat mungkin ya. Oke, sepertinya ini keempat ya, guys ya. Oke, ini shotgun ya. Shotgun kita lihat, guys. Oh, ini sepertinya mereka berdua ini teman ya, guys ya. Dia panggil ke sini katanya. Disuruh ke temannya ke sini, guys. Oh, ambil senjata. Dia kasih temannya ambil senjata sniper, guys. Oke, mereka bikin tim ya. Kita mau sergap mereka tembak berdua, tapi kita kalah jumlah, guys. Yang ada kita bonyok ya. Oke, kita kabur, guys. Sembunyi, guys. Sembunyi sini. Wah, ketemu, guys. Kenapa kita nggak bisa tembak, guys? Kita udah ngarahkan tembakan shotgunnya, tapi nggak kena, guys. Ya ampun. Malah kalah seperti itu, guys. Oh, ternyata jaringan kita juga gangguan. Sudah arahkan tembaknya, guys. Tapi tembakan kita tidak mengenai dia, ya. Padahal kita pakai shotgun, ya, guys. Ya. Shotgun bukannya jarak dekat, ya. Kenapa dia tidak terluka sama sekali, guys? Oke, luar biasa ya, guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang kelima ya mungkin ya. Kelima, guys. Oke, lanjut, guys. Ini adu tembak yang kelima, guys. Sekarang kita sembunyi di sini. Kita lihat dapat senjata apa, guys. Wah, senjata sniper, guys. Jarak jauh ya. Kita ganti yang ini aja, guys. Ini enak tembakannya jarak dekat. Tembak terus, guys. Tembak terus. Oh, beda dengan yang biru ya, guys ya. Oh, bukan, guys. Ternyata kalau kita terlalu jauh, peluru kita jadi lemah, guys. Tapi kalau kita dekat, peluru kita tembakannya lebih kuat, ya. Ya, kalah lagi nggak apa-apa. Kita coba lagi, guys. Yang penting seru-seruan, ya. Ingat, ya. Kita yang penting seru-seruan, guys. Kita main hanya untuk happy, ya. Oke. Menang kalah jangan dimasukin hati, guys. Kalau main game seperti ini, ya. Apalagi adu tembak-tembak, ya. Biasanya ada yang tersinggung atau marah, guys. Kalau ada yang tersinggung atau marah, mohon maaf ya. Ini hanya permainan, guys. Jangan dimasukkan di hati ya. Kita sama-sama belajar, guys. Oke, kita akan sama-sama belajar main seperti ini, guys. Sudah masuk ke area tembaknya, guys. Sekarang kita kemana ya? Oke, kita dapat senjata ini, guys. Jarak dekat. Itu ada senjata sniper ya, tapi nggak mau pakai lah. Oke, itu ada orangnya, guys. Kita tembak dia langsung, kita tembak. Tapi di belakang kita ada yang nembakin kita, guys. Ya ampun, kita ditembak dari dua arah. Niatnya mau menyergap orang dari belakang, guys. Ternyata di belakang kita juga ada orangnya, guys. Ya ampun, ini kita kena dua orang nembak depan sama belakang, guys. Oke, coba lagi ya. Kita coba lagi. Kali ini kita akan nggak tahu lawan siapa, guys. Mudah-mudahan kita bisa menang ya. Ini percobaan ke-6.
Oke, kita dapat shotgun ya, shotgun guys. Kita ketembak, dia langsung tembak pakai shotgun guys. Boom. Ah, ini kena ya guys ya. Shotgun ini damage-nya kuat guys. Damage-nya kuat ya, kuat ya. Shotgun ini damage-nya besar guys. Kok dia marah guys? Dia marahin kita ya. Keluar keluar bahasa kebun binatang guys. Ya ampun, ini cuma permainan toh. Gak usah marah ya, menang kalah biasa lah, namanya juga permainan tembak-tembak ya. Masa kena tembak malah ngamuk ya, keluar bahasa kebun binatang guys. Ya ampun ya. Padahal kita dari tadi juga kena tembak orang depan belakang lagi guys, kena kroyok ya. Oke, ini bisa kita ambil nggak guys? Oke, lihat tembak ya, tapi kita nggak dapat guys, yang orang lain yang dapat ya, karena dia lagi baku hantam sama orang lain guys. Oke, oh kita kena tembak, kita tembak balik guys. Kita tembak balik dan kita menang guys. Kemenangan pertama dari 6 kali pertandingan guys. Ini kemenangan pertama. Oke, mantap guys. Kita coba lagi apakah kemenangan kita bisa dilanjutkan atau tidak guys. Kita akan coba ya. Kita lihat. Yang tadi kita pakai sniper ya. Kita tembak jarak jauh guys. Senjatanya senjata jarak jauh. Tembakannya kuat loh guys. Kayak tembak bisa kurang darah orang 100 ya. Luar biasa ya, senjata jarak jauh ternyata sangat kuat tembakannya guys. Damage-nya tinggi ya. Kita sembunyi seperti ini kah sampai jamnya habis? Kenapa tidak ada hitung mundurnya guys? Oke, sepertinya lagi error ya guys. Oh, baru hitung mundur sekarang dan kita tidak punya senjata guys. Bagaimana ini? Oke, kita ambil senjata sekarang, kita siap bertempur ya. Wah, semuanya berkumpul di sini guys. Apakah mereka semua berteman guys? Saya merasa sendiri yang asing ya di sini. Sepertinya kita sendiri yang jadi orang asing di sini guys. Kenapa mereka berkumpul di satu tempat yang sama ya? Oke, hati-hati guys. Oke, kita ganti shotgun ya. Kita pakai shotgun, kita akan tembak-tembak guys. Kita lihat dulu, ada yang datang kita tembak guys. Kenapa tembakan kita tidak kena guys? Ya ampun. Berarti belum masuk sampai jarak tembak kita ya. Oke, kita kalah lagi guys. Ternyata kemenangannya tidak bisa dilanjutkan ya guys ya. Oke, tidak masalah ya guys ya. Sampai di sini dulu guys. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Bye.